Sebentar lagi belok lurus pulau kecil, buritan tongkang sejajar sama BMS, begitu Bapak Jati? Betul sekali. Woi, tipis-tipis, leh, tipis-tipis sekali. Langsung putar di sini. Ciao. Main teman-teman ini. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini teman-teman ya, jika lewat di beranda Anda. Kopi apa cip? Terlalu melebar ke kiri Delta ya. Mepet-mepet aja dulu sama MBS nya. Oh, jangan terlalu ke sana. Ya, mepet lagi. Harus. Cip 85. Mepet 85. Tunggu. Enggak, mau digeser ke depan bagian kargonya. Iya, enggak apa-apa itu karena ini pas aja 4 meter aja di depan nih. Requestnya kapten begitu nanti. Oke, Delta langsung lurus, posisi lurus. Tuh, di belakang dapat berapa dikit? Depan ini. Bes. Tap 38 kah di 48 di belakang. Bes. Kanan 48 ini yang di belakang. Yang kiri. Hati-hati MBS. Oh. Pandurnya besar sekali, kuat lagi. Lumayan manipernya. Langsung mutar. Ya, lurus terus. Lancar antam. Tembak antam. Tembak antam Delta. Kalau sudah posisinya tongkangnya ini di sini Delta, di depan di posisinya kapalnya Delta, itu baru belok kiri ke sana takutnya Delta. Jangan terlalu ke kiri Delta. Kandas di situ Delta, kalau terlalu ke kiri tancap Delta. Kas Delta. Koknya kasih asap Delta. Baik, kurang tendangannya sebelah kanan ke kembar kiri nih Delta ini. Oh, pakai dibungkus ya teman-teman. Ini fungsinya tarpalnya yang ditutupi supaya kadalnya terlalu lurus, Bapak Jati, Deltanya tidak terlalu berkurang kadarnya, karena ini kalau hujan panas ini kadarnya menurun atau kurang. Kadarnya nanti akan hilang kalau tidak ditutup pakai tarpal. Tapi kalau dipakai tarpal begini lumayan ini, sampai bisa 1 bulan bertahan ini tidak akan berubah kadarnya. Ini ada sistem kadar dia pakai teman-teman ya. Ini muatannya ini 10.100 tonase ya, bukan kubikasi, tonase ya. Kalau ini sama dengan batu bara. Kalau koral, batu ciping itu kubikasi. Kalau ini tonase ya, teman-teman. Ini saya tidak salah. Oke. Oh. Gede sekali, panjang sekali tongkangnya. Wow, lumayan besar. Dia ada ramdonya sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau video ini muncul di beranda Anda, jangan lupa komen di bawah ya. Dan kasih tahu kapal ini PT-nya. Kasih lurus Bapak Jati. Kasih lurus terus. Makasih teman-temannya, sampai jumpa lagi di lain waktu Delta. Ya, ini ASL Delta. Saya lihat di cerobohnya itu bentar lagi sudah mendekati itu, nanti saya kasih arah lurus langsung belok kiri, nanti lurus ke ini sudah yang kecil aja itu, yang ada pulau kecil ini itu. Buinya ya, sudah di Buritang. Sejajar dengan ini. Tidak boleh, itu dangkal sekali. Oke.
Oke. Bentar lagi belok lurus Pulau Kecil, Buritan Tongkang sejajar sama BMS, begitu Bapak Jati? Betul sekali. Oke, sampai jumpa lagi. ASL Data, nanti kita ketemu lu dalam waktu. Soalnya saya kapalnya ini belum berangkat, kita ini masih standby ya. Muatan kita masih ini teman-teman. Masih belum kelar ini kapalnya, juga ada perbaikan sedikit. Oke. Kasih Delta ya. Sampai jumpa lagi.